بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، الحمد لله كانت الشكران kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat bertemu dalam majlis ilmu dan kuliah Tazkiyatun Nafs, kitab Ighathatul Ahfan fi Masaidi Syaitan, menyelamatkan hati daripada tipu daya syaitan, karangan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Di mana kita masuk pada perbahasan berkenaan dengan syafaat, berkenaan dengan syafaat yang dibatalkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran, ataupun disebut sebagai syafa'ah al-manfiyah. Baik. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, والقرآن من أوله إلى آخره مملوء من الرد على أهله وإبطال مذهبهم. Dan Al-Quran daripada awalnya sehingga akhirnya dipenuhi dengan bantahan ke atas ahlinya, yakni merujuk kepada mereka yang mendakwa syafaat. Mereka mendakwa dengan kesyirikan yang mereka lakukan itu, mereka mengambil perantara ataupun menjadikan pemberi-pemberi syafaat yang mereka sangkakan itu sebagai perantara-perantara kepada mereka, ataupun perantara yang mendekatkan ibadat dan doa mereka kepada Allah. Wa ibtalu madhhabihim. Dan dalam Al-Quran juga penuh dengan pembatalan terhadap madhab mereka, yakni pegangan mereka, pendapat mereka, mazhab musyrikin, mazhab golongan musyrikin, yang mana mereka beranggapan perantara-perantara yang mereka seru itu adalah pemberi-pemberi syafaat di sisi Allah. Antaranya adalah ayat dalam surah Az-Zumar ayat 43 hingga dan juga ayat 44, di mana Allah Subhanahu Wa Taala membatalkan apa yang mereka dakwakan berupa sembahan selain Allah yang mereka anggap ianya adalah apa, ianya adalah syufa'a, pemberi syafaat. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Amittakhadhu min dunillahi syufa'a qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun qul lillahi syafa'atu jami'a lahu mulkus samawati wal ardh. Patutkah mereka yang musyrik itu mengambil selain daripada Allah menjadi pemberi syafaat? Am ittakhadhu min dunillahi syufa'a qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun. Katakanlah wahai Muhammad, adakah mereka menjadikan pemberi syafaat itu padahal semua mereka yang kamu anggap dapat memberi syafaat itu tidak la yamlikuna syai'an, tidak memiliki sesuatu apa pun, wala yaqilun, dan tidak pula mengerti, tidak pula mengerti akan hakikat perkara. La yamlikuna syai'an wala yaqilun, mereka sendiri tak boleh nak memberi manfaat kepada diri mereka, menolak mudarat daripada diri mereka. Wala yaqilun, dan mereka tidak memahami, tak mengerti apa yang hakikat perkara tersebut. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan pada ayat tersebut, ayat yang berikutnya, qul lillahi asy-syafa'atu jami'a. Katakanlah wahai Muhammad, syafaat itu seluruhnya hak kepunyaan Allah. Jami'an. Kan? Qul lillahi asy-syafa'atu jami'an. Jadi inilah dalil yang paling besar, apa dia kita kata,
yang paling tuntas membantah dakwaan golongan musyrikin yang mereka mendakwa seakan-akan ada sesuatu yang selain Allah itu memiliki hak memberi syafaat secara mutlak. Sebab itu Imam Tabi'in, murid utama kepada sahabat Nabi yang mulia, murid kepada Turjumanul Quran, murid kepada sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, murid utama beliau yang diturunkan ilmu tafsir Al-Quran kepadanya, Mujahid ibn Jabr Al-Makki rahimahullahu taala, ketika mentafsirkan ayat ini mengatakan la yashfa'u 'indahu ahadun illa bi idznihi qul lillahi syafa'atu jami'a, kata Mujahid, tidak boleh memberi syafaat di sisinya seorang pun, tiada seorang pun yang boleh memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Tak boleh. Sekarang ni, masalahnya sekarang ni, puak-puak yang fanatik dengan puak geng-geng apa, Habib apa semua ni, terpaksalah cakap kan, kita bukan nak cari redha orang. Jadi, mereka beranggapan, anggapan mereka, keturunan Nabi SAW ini seakan-akan sudah diberi cop keizinan secara mutlak untuk bagi syafaat kepada siapa yang mereka kendaki. Ini bahaya. Berlawanan dengan ayat Quran ni. Berlawanan dengan firman Allah. Berlawanan dengan apa yang ditafsirkan oleh murid Ibn Abbas, tabi'in. Berlawanan dengan firman Allah, qul lillahi syafa'atu jami'a. Kata Mujahid Ibn Jabr Al-Makki, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, barang siapa yang nak merujuk tafsir, maka rujuklah tafsir Mujahid. Mujahid kata, la yashfa' indahu illa ahadun illa bi'idni. Tidak boleh memberi syafaat. Tiada seorang pun yang boleh bagi syafaat, pertolongan di akhirat kelak, melainkan dengan izin Allah. Tiba-tiba orang zaman sekarang ni, tolonglah Pak Habib, tolong bagi syafaat dekat kami. Kalau dah masuk syurga tu jangan lupa kami. Jangan lupa kami. Macam confirm pula Pak Habib tu masuk syurga. Wallahu musta'an. Ini menunjukkan kejahilan yang kronik. Ini yang Tuanku Syed Faizuddin Jamalul Lail Hafizahullah, pemangku Raja Perlis, sebut tu, syirik dan khurafat ni dia merosakkan cara berfikir. Jadi orang tak boleh fikir dengan rasional. Al-Quran dan Sunnah penuh dengan ayat yang menunjukkan Nabi SAW sendiri tidak mampu untuk menjamin nasib dan kedudukan sesiapa pun di akhirat kelak kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW ketika mendoakan kufar Quraisy supaya Allah musnahkan mereka, dan di antara nama-nama yang Nabi sebut itu, antaranya mereka semua itu masuk Islam. Akhirnya mereka masuk Islam. Nabi doa laknat kepada siapa? Abu Sufyan, Suhail bin Amr antaranya. Nabi doa laknat. Kemudian turun dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Laisa laka minal amri syai'un. Yang ni kalau kita mengaji kitab Tauhid, kita akan tahu. Sebab itu orang yang buat perkampungan-perkampungan sunnah melawan syirik Tauhid tu, apa lanjutan? Lanjutannya kena mengaji kitab Tauhid lah. Orang yang pergi pergi belajar
ataupun mendapat maklumat tentang khurafat syirik ni, apa kita nak buat? Maknanya kena giatkan lagi pengajian tauhid. Dalam surah Ali Imran ayat 128 Allah kata laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Engkau wahai Muhammad tidak berhak sedikit pun dalam urusan laisa laka minal amri syai'un. Dalam urusan yang nak menentukan orang itu masuk syurga atau orang itu diterima taubatnya atau orang itu masuk neraka diazab, wahai Muhammad laisa laka minal amri syai'un. Maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak diberikan hak yang bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam penentuan nasib seseorang. Macam mana kita boleh beranggapan jumpa Habib, kau tim dengan Habib, kau tim dengan oh keturunan Rasul, keturunan Nabi ni, keturunan tu. Oh, okey, settle. Dah, okey. Settle lah, kita buat apa lagi nak mengaji apa semua. Kita dah jumpa dengan Habib, Habib tu confirm kita masuk syurga. Dia ingat doa, dia ingat nama kita, okey, settle. Bukan macam tu agama ni. Orang kaya-kaya je lah macam tu, masuk syurga. Kan? Orang yang... Jadi bukan macam tu. Tak, agama kita tak mengajar kita, tak mendidik kita macam tu. Itu ajaran sesat sebenarnya. Kan? Bai'ah dengan tarikat ni confirm juga. Kamu bai'ah dengan tarikat Tok Syekh ni tak apalah, settle lah. Dosa sikit-sikit tu dosa insya-Allah lah Allah hapuskan, Allah ampunkan pasal kau dah pergi majlis Habib tu. Tak betul lah. Nabi SAW dalam hadis baginda SAW, Nabi kata dekat siapa? Nabi kata dekat ahli keluarga Nabi sendiri. Nabi kata apa? Ya Safiyyah bintu Abdul Muttalib. Ya Safiyyah bintu Abdul Muttalib. La ughni anki min Allah syai'a. Nabi naik atas bukit Safa. Nabi berdakwah. Dan Nabi sebut nama ahli keluarganya. Nabi sebut kerabat baginda SAW yang terdekat. Nabi kata, wahai ibu saudaraku, wahai Safiyyah, aku tak mampu untuk menjamin kedudukan kamu di akhirat kelak. Kedudukan kamu di sisi Allah. La ughni anki minallahi syai'a. Tu Nabi tu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Sayyidu waladi Adam wala fakhr. Penghulu anak Adam. Kata dekat Safiyyah, wahai mak saudara aku, aku tak mampu menjamin nasibmu di sisi Allah. La ughni anki minallahi syai'a. Wa ya Fatimata binta midda Muhammad. Wahai Fatimah binti Muhammad, anak puteri Nabi SAW yang paling Nabi cintai. Salini ma syi'ti la ughni anki minallahi syai'a. Kat dunia ni kau nak minta kat aku, minta sekarang. Mintalah apa yang kau perlukan, apa yang kau kehendaki. Tetapi aku tidak boleh jamin nasib kedudukanmu di sisi Allah sedikit pun. Maknanya kalau kamu tidak beramal, kalau kamu tidak mentauhidkan Allah, kamu tidak mengabdikan diri kepada Allah, aku tak boleh jamin nasib kamu. Kamu kena beramal. Itulah yang difahami oleh para sahabat. Mana ada sahabat faham terus macam tu saja masuk tanpa beramal. Semata-mata ada dengan Nabi SAW terus dia pun masuk syurga. Tak. I'malu, kata Nabi SAW kepada Umar bin Al-Khattab. I'malu fakullun muyassirun lima khuliqalah. Beramal. Maknanya Nabi SAW bukan pemilik syafaat yang mutlak. Ini kita kena faham. Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zumar. Ini bukan Muhammad bin Abdul Wahab punya tafsiran. Ini bukan Ibn Taymiyah punya tafsiran. Ini tafsiran daripada murid-murid kepada sahabat Nabi. Maknanya tafsiran mereka ini datang daripada sahabat Nabi. Tak boleh, tak ada siapa pun yang boleh bagi syafaat melainkan dengan izin Allah. Sekarang ni kita tanya dekat puak-puak yang taksub dan fanatik ni, siapa yang boleh jamin
Habib tu telah mendapat izin Allah. Siapa yang kata Habib tu dah dapat izin daripada Allah untuk bagi syafaat di akhirat kelak, dia dusta. Sedusta-dustanya. Siapa boleh jamin? Kita mengaji kat Madinah dulu. Bukan tak ada Ahlul Bait. Ramai Ahlul Bait. Ahlul Bait Nabi ni mengajak kat Madinah ni ramai. Tapi mereka very humble. Mereka tidak suka untuk diangkat, dipuja-puja. Antaranya Asy-Syeikh Abdul Karim Al-Ghudayyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Baru meninggal. Dah ramai lagi. Yang anda ingat yang mengajar anak, Syeikh Abdul Karim Al-Ghudayyah. Dia mufti di Masjid Nabawi. Dia keturunan Hussein. Di Madinah tu ada ramai lagi. Sama ada daripada keturunan Hasan ataupun Hussein. So Al-Ghudayyah ni keturunan, boleh check lah. Al-Ghudayyah ni Abdul Karim, Syeikh Abdul Karim Al-Ghudayyah rahimahullah. Baru meninggal dalam beberapa tahun lepas. Ahlul Bait. Bila dia masuk kelas, dia mengajar hadis. Dia mengajar hadis. Dia memperkenalkan diri dia dengan sangat merendah diri dan dia tak sebut pun ada nama Habib ke, Sayyid ke, apa ke. Dia nak sebut nama dia saja. Dan kita pun tak tahu dia Ahlul Bait, melainkan orang lain bagi tahu. Dan waktu kita mengaji kat Yaman dulu pun ramai juga kawan sahabat kita Ahlul Bait. Kita sedar bila dia orang datang ziarah kita dan sebagainya, dia orang tanya dulu apa yang kita jamu tu, hadiah ke atau sedekah. Sebab Ahlul Bait tak boleh makan sedekah kan, tak boleh makan. Jadi dia orang betul-betul nak jaga. Kalau hadiah, dia orang makan. Itu contohlah. Bukan. Tapi orang, sebahagian orang kita ni yang dia agak, orang panggil ialah macam dia seorang, macam orang tu seorang je Ahlul Bait. Ramai lagi Ahlul Bait ni. Ahlul Bait yang sunnah. Habib-habib yang sunnah ramai. Bukan habib-habib yang bid'ah. Yang ajak orang buat benda syirik, benda khurafat. Yang tak tentu pasal. Khurafat apa semua tu. Tawaf dekat kubur apa semua, minta dekat kubur dan sebagainya. Wallahul musta'an. Ramai kita mengaji kat Madinah, di Yaman dia ramai lagi. Tapi mereka bukannya jenis suka kemasyhuran. Tak kenal, orang tak kenal pun. Tapi mereka berkhidmat untuk agama. Mereka berkhidmat untuk agama. Kan? Orang kita ni pantang dia kena popular dulu. Walaupun tak betul pun, tak apa, yang penting popular. Jadi bukan syafaat itu milik sesiapa selain Allah. Tak boleh. Kita kena faham Allah Ta'ala kata قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Maknanya Allah sahaja yang boleh mengizinkan makhluk-makhluknya untuk memberi syafaat di akhirat kelak. Tak ada orang yang boleh confirm aku boleh bagi syafaat kat kau. Tak boleh. Kan? Tak boleh. Tak ada langsung. Kalau kita tengok yang video seorang artis tu pergi minta kan. Tak ada langsung orang merendah diri. Dahlah gambar dia besar belakang tu. Dah macam berhala dah. Kan? Allah musta'an. Tapi reda pula. Ni yang Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala kata tarut ni. Tarut ni dia reda dengan orang untuk sembah dia. Tarut lah. Sebab tu ni. Nabi Isa alaihi salam, Uzair, yang disembah selain Allah, mereka tak dikira tarut sebab mereka tak reda. Tapi orang yang reda, orang sembah dia, orang mengharap dekat dia, orang minta dekat dia, tak ada langsung bagi tanbih tentang masalah tauhid. Biar je orang mengharap dekat dia. Biar orang puja dia. Reda dengan orang menyembah dirinya. Ini terkeluar daripada ciri-ciri Rabbani.
Cuba tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila ada sahabat yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melampaui batas, Nabi tegur, la tuturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Itu baru Nabi, itu betul-betul ahli tauhid, pemimpin ahli tauhid. Nabi terus tegur, jangan kamu melampaui batas dalam pujianmu terhadapku, seperti mana orang-orang Nasrani memuji dan memuja Isa ibn Maryam. Akan tetapi katakanlah, aku hamba Allah dan Rasulnya. Aku tidak suka kalian mengangkat aku melebihi apa yang telah Allah tetapkan. Itu kata Nabi SAW. Tapi ada, kita tengok hak yang dipuja-puja tu, ada buat macam tu ke? Tak ada. Lagi seronok. Orang puja dia lagi seronok. Lagi besar gambar dia, lagi seronok. Lagi happy. Tak ada. Teguk. Keluar daripada ciri-ciri Rabbani. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran, walakin kunu ma kana li nabiyyin ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal-hukma wal-nubuwa thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal-hukma wan-nubuwah. Tidak sepatutnya, tidak selayaknya bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab dan hikmah serta pangkat kenabian, kemudian dia tergamak mengatakan kepada orang ramai, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menyembahku. Kunu ibadan li min dunillah. Pujalah aku. Pujilah aku berlebihan. Sembahlah aku. Mintalah dekat aku. Biarkan orang minta dekat dia. Macam dia pula Tuhan. Macam dia pula apa? Wakil Tuhan. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab. Akan tetapi sepatutnya dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang rabbaniyin, yang menyembah hanya Allah. Dengan ilmu dan amal yang sempurna. Kerana itulah kamu sentiasa mengajarkan isi kitab Allah dan kamu selalu mempelajari. Itu kandungan pengajaran orang yang Rabbani, dia sentiasa mengarahkan manusia menyembah Allah. Cuba kita tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tak ada cabar orang-orang yang kata boleh kita minta syafaat daripada orang yang masih hidup ni dengan pengharapan, dengan bentuk ibadah ni? Cabar mereka bawa satu riwayat yang Nabi SAW ajar para sahabat minta daripada selain makhluk. Tak ada. Nabi SAW didik ghulam, didik Ibn Abbas kecil-kecil tu. Ya ghulam, iza sa'alta fas'alillah, iza sta'anta fasta'in billah. Wahai budak, kalau kamu nak minta, minta dekat Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu nak minta tolong, minta tolong dengan Allah. Adakah Nabi kata, kalau kamu nak minta, minta dengan aku dulu. Perantara. Wasilah, tawassul. Kalau kamu nak minta, tolong, minta tolong, sebut nama aku dulu. Tak. Idza sa'alta fas'alillah. Minta dekat Allah. La yustaghathu bi, innama yustaghathu billah. Sahabat minta tolong dekat Nabi SAW dalam keadaan kesusahan. Nabi kata, jangan minta tolong dalam kesusahan kepada aku. Tapi istighasah itu hanya kepada Allah. Nampak? Bahkan Nabi SAW memberi ancaman orang yang dalam kesusahan. Dia terus mengarahkan hatinya itu kepada makhluk. Nabi SAW kata, urusan dia tidak akan terlaksana. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Abu Daud dan selainnya. Berkenaan dengan perintah Nabi SAW ataupun kenyataan Nabi SAW, Nabi kata, man nazalat bihi faqatun فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن نزل به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل.
barang siapa yang mengalami kesusahan dan kesempitan dalam hidup, lalu dia menzahirkan kesusahannya dan mengadu kesempitannya kepada manusia, tidak akan selesai kesempitan dan kesusahannya. Subhanallah. Itu dalam urusan dunia tu. Barang siapa yang mengalami kesempitan, lalu dia mengadu kepada Allah, minta kepada Allah, maka Allah akan segera memberikannya rezeki sama ada cepat. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, An-Nasa'i, Abi Daud dengan sanad yang sahih. Maknanya, dalam keadaan minta perkara dunia pun Nabi suruh minta ke Allah lah. Takkanlah, tak logiklah dalam perkara, dalam urusan akhirat, Nabi nak suruh minta dekat makhluk juga. Ajaran Nabi Muhammad SAW sangat clear, sangat terang. Nabi suruh kita minta dekat Allah. Susah ke, senang ke, minta dekat Allah. Tapi mai puak-puak ni, dia terbalik. Dia kalih. Dia jadikan minta kepada Allah tu nombor 5, nombor 6, nombor 4. Minta dekat wali dulu. Minta dekat orang yang mereka anggap soleh. Tapi toleh. Bukan soleh, toleh. Orang yang mereka anggap baik. Perantara syufa'ah yang mereka anggap ini boleh bagi syafaat di sisi Allah. Boleh kau tim dengan Tuhan pula. Bahkan orang yang menyeru kepada tauhid, orang yang kata minta kat Allah lah, buat apa nak minta kat? Dia tu pun tak boleh jamin diri dia masuk syurga. Logiklah sikit. Tu kita kata kena rational. Mana ada orang kat dunia ni yang boleh jamin dabik dada dia boleh masuk syurga, confirm masuk syurga, kecuali tok guru, tok guru ajaran sesat je. Cuba kita fikir balik. Tok guru, tok guru ajaran sesat saja yang kata boleh jamin dia masuk syurga. Kalau setakat kita suruh doa, doakan kami. Kan? Wahai apa dia, Syekh, doakan kami. Semoga kami diberikan pertolongan oleh Allah SWT. Dia masih hidup, harus. Tapi masalahnya dalam situasi kita kata, memang, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, masyarakat awam tak faham benda tu dengan kefahaman yang betul. Orang awam dia dah memang faham. Ini zaman Ibn Taymiyyah tau, Syekhul Islam ada sebut dalam isu berkenaan dengan wasilah ataupun tawassul. Dia kata kita tak boleh biarkan orang awam minta-minta dekat orang-orang yang dianggap soleh. Kita tak boleh biarkan sebab orang awam tak faham. Tak, orang awam kebanyakannya faham orang soleh tu dekat dengan Allah. Jadi dia ingat macam confirm. Sebab tu tanggungjawab ahli tauhid untuk menjelaskan. Siapa tanggungjawab kita? Asal, maknanya asas bagi perkara ibadah itu adalah dengan mengikuti, bukan buat bid'ah, bukan buat dengan cara baru. Kalau tak, selama ni betul lah. Hak ajaran-ajaran sesat tu, dia kata tok guru dia boleh jamin syurga apa semua tu habis. Tak betul lah. Kita yang ajak pada tauhid ni pula tak betul. So, ajaran Nabi SAW memang menyeru kepada tauhid, menyeru kepada pergantungan kepada Allah SWT. Bukan ta'alluq dengan orang salih, bukan ta'alluq bergantung dengan orang salih atau orang talih. Bergantung dengan orang yang dianggap soleh atau bergantung dengan mana-mana makhluk selain Allah. Tak. Ajaran tauhid adalah mengajak manusia menghambakan diri kepada Allah. Memurnikan pergantungan, tawakal, pengharapan, kecintaan kepada Allah semata-mata. Itu tauhid. Kalau orang tanya kita, apa ni dengki ke dengan Pak Habib, dia kan ramai pengikut. Kita bukan dengki. Kita cemburu dengan Allah Ta'ala. Kerana orang mengharapkan kepada makhluk itu lebih daripada Allah Ta'ala. Kita cemburu. Ahli tauhid dia tak boleh rasa happy. Ghirah kita pada tauhid. Ghirah kita kerana orang telah mengalihkan pengharapan kepada selain Allah. Itu yang jadilah sekali letak gambar
Habib tu dekat rumah dia. Ha ini diharap syafaat, letak gambar punya besar, gambar makhluk bernyawa. Dia tak tahukah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam malaikat tak masuk rumah yang ada makhluk gambar makhluk bernyawa? Innal malaikata la tadkhulu fi baitin fihi as-surah atau fihi suar. Malaikat tak masuk rumah yang ada gambar makhluk bernyawa. Puak-puak tu ha. Siap letak gambar tu bersusun. Merawat orang eh. Merawat orang, letak gambar. Habib, letak gambar ulama. Dia tak tahu ke syaitan yang datang waktu tu bukan malaikat. Malaikat tak datang tolong. Kalau malaikat tak masuk, siapa mai? Syaitan lah. Itu yang sampai tahap yang Ruqyah pun bawa gambar Habib tu. Ha, tunjuk gambar Habib, boleh. Syaitan boleh keluar. Bukan syaitan keluar. Syaitan mempermainkan kamu. Sebab ta'aluk orang dengan orang-orang yang dianggap soleh tadi. Bagi Ana, toleh lah. Buat syirik, soleh punya. Toleh. Tak kira siapa pun. Sebab tu balik pada ayat surah Ali Imran tadi, 79 kan. Tak sepatutnya orang yang Allah bagi ilmu, hikmah, kitab, kenabian, ajak orang sembah diri dia. Ajak orang sembah diri dia. Bukan kata, oi, sujud dekat aku. Bukan. Ajak orang mengharapkan kepada dirinya melebihi Allah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW ajar nak minta pun minta kat Allah. Minta benda yang simple pun minta kat Allah lah. Nabi kita ajar macam tu. Nabi kita tak ajar. Kalau kamu ada masalah, minta. Ha, sebut nama aku. Sebut nama Abu Bakar ke? Sebut nama Ali ke? Sebut nama Uthman ke? Tidak sama sekali. Tidak ada satu pun riwayat yang sahih atau hasan atau yang daif yang menyebutkan perkara tersebut. Nabi suruh kita ni minta seru nama orang soleh. Sahabat Nabi lah paling layak sekali. Lepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak ada. Siapa yang buat? Orang musyrikin. Latta wal Uzza, Hubal, U'lu Hubal, kata Abu Sufyan waktu dia jadi dia syirik dulu, waktu dia kafir dulu. U'lu Hubal. Tinggikan Hubal. Latta wal Uzza. Orang-orang soleh. Tapi Nabi Muhammad adakah dia ajar dalam perang Uhud, dalam perang Badar ke, dalam perang Khandak ke? Ha, sebut nama Abu Bakar ke, sebut nama Nabi Ibrahim ke, sebut nama orang-orang nabi-nabi yang terdahulu ke, Musa, ya Musa ke, tak. Depa takwil, depa kata tu ada wa Muhammadah wa Muhammadah. Itu slogan, bukan doa. Tak faham. Ya ada juga kan. Dia nak kalih juga. Dia tak faham. Tak ada. Ahadun ahad. Kan? Ahad. Allah yang Maha Esa. Bukannya menjadi syiar. Ada apa masalah sebut nama Nabi Muhammad? Tak ada. Allah. Dan mereka bertawassul pun dengan doa Al-Abbas, Umar. Bertawassul dengan doa Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib. Doa. Bukan dengan zat dia. Bukan dengan jah dia. Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyika. Wa natawassalu ilaika bi ammika. Maknanya bidu'a. Bidu'ai Ibn Abbas. Kata ulama-ulama ahli sunnah bukan dengan zat Al-Abbas. Tapi dengan doa Al-Abbas. Lepas Umar suruh Al-Abbas doa. Angkat tangan. Al-Abbas pun angkat tangan doa. Bukan dengan zat dia. Bukan dengan jah dia. Kedudukan dia bukan. Baik. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Fa'akhbara anna syafa'ata liman lahu mulku samawati wal-ard. Wahuwa Allahu wahdah. Maka Allah mengkhabarkan bahawasanya syafa'at itu milik dia yang memiliki man lahu mulku samawati, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Adakah makhluk yang memiliki kerajaan langit dan bumi selain Allah? Tak ada lah. Allah jelah. Wa huwa Allahu wahdah. Allah satu-satunya. Fa huwa allazi yashfa'u bi nafsihi ila nafsihi. Allah Taala lah yang memberi syafaat dengan kehendaknya. Liyarham 'abdahu, untuk merahmati hamba-Nya.
Fayadhan huwa liman yasha' an yashfa'a fih. Dan Allah yang mengizinkan bagi siapa yang dia kehendaki untuk memberi syafa'ah. Fasaratis syafa'ah fil haqiqati innama hiya lah. Maka menjadilah syafa'at yang pada hakikatnya itu milik Allah. Innama hanya sanya hiya lahu, milik Allah. Walladhi yashfa'u indahu innama yashfa'u bi'idhnih lahu wa amruhu. Yang akan memberi syafaat di kalangan makhluk nanti, malaikat, nabi, rasul, orang-orang soleh ni, mereka hanya akan memberi syafaat dengan izinnya dan baginya segala urusannya, perintah Allah, bagi Allah. Ba'da syafa'atihi subhanahu ila nafsihi wa hiya iradatu min nafsihi an yarham 'abdahu. Syafa'at tu Allah Ta'ala berikan keizinan setelah Allah redha kepada orang yang akan diberi al-mashfu'u lahu. Yang akan diberikan syafa'at tu mesti Allah redha. Kita dah sebut dalil dia sebelum ni kan? Dan ada hadis dalam riwayat Imam Muslim yang menunjukkan kepada kita syafa'at ini hanya untuk ahli tauhid. Orang yang dapat syafa'at hanya ahli tauhid. Nabi SAW bersabda, wa inni akhba'tu atau ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati wa hiya na'ilatun insya'Allah man mata minhum la yushriku billahi syai'a. Semua nabi-nabi, kata Nabi SAW, ada doa yang mustajab. Dan aku simpan satu doa aku yang mustajab, aku simpan untuk umatku. Umat ijabah. Umat yang menyahut seruanku. Umat yang ikut sunnahku. Ikut agamaku. Ikut ajaranku. Ikut sunnahku. Apa yang Nabi simpan? Syafa'at. Wahia na'ilatun insya'Allah man mata minhum la yushriku billahi syai'a. Dan syafa'at itu akan diperolehi, akan didapatkan, akan diperolehi insya-Allah dengan kehendak Allah. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah man mata minhum la yushriku billah syai'an. Syafa'atku akan diperolehi oleh siapa? Orang yang mati dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Siapa kata ni? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Maknanya hadis ni riwayat Imam Muslim, Al-Bukhari, At-Tirmizi dan selainnya, dan ni sahih. Nabi kata nabi maknanya syafaat Nabi ni akan diberi kepada umat dia, tetapi syarat dia umat dia yang akan dapat syafaat ni hanya mereka yang mati dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Maknanya ahli tauhid. Nak dapat syafaat Nabi mesti kena tauhid. Bukannya suka-suka macam tu saja. Kau tim, ingat kamu kau tim macam tu macam dengan makhluk kat dunia ni. Mesti kena tauhidkan Allah. Mesti tahqiqkan tauhid. Mesti tahu benda yang syirik dan jauhi daripada syirik. Ini syirik pun tak tahu. Kan? Kalau betul-betul kamu tu ahli tauhid, tok bomoh, tok dukun tak pergilah majlis kamu. Kan? Kalau betul-betul kamu tu ahli tauhid, majlis kamu tu akan disertai ahli tauhid. Ni majlis kamu dipenuhi dengan tok bomoh, tok dukun pun ada. Kan? Tauhid apa macam tu? Fail lah. Maknanya dia sendiri tak boleh selamatkan pengikut-pengikut yang taksub dengan dia. Ada pengikut dia yang jadi bomoh, dukun apa semua. Fail tauhid. Fail masalah syirik. Basic pun tak lepas. Macam mana nak dapat syafaat? Mendatangi bomoh. Mendatangi dukun. Percaya dengan dukun. Percaya dengan bomoh. Walaupun orang panggil ustaz ke apa, bomoh tetap bomoh. Kan? Kita pun tak boleh fikir. Siapa yang sesat? Tak, fikir-fikir yang rasional. Fikir dengan rasional yang Allah Ta'ala bagi, akal yang Allah Ta'ala bagi. Takkanlah, kalau kamu menyeru kepada tauhid, takkanlah majlis kamu tu akan dihadiri oleh dukun, bomoh dan pawang.
sudah tentu dukun bomoh dan bawang tu akan menjadi musuh kamu, memerangi kamu sebab kamu mengajak kepada tauhid. Tauhid mereka apa? Last sekali tauhid halul kalam. Tak apa buat syirik pun, yang penting i'tiqad Allah sahaja yang memberi kesan. Sebab tu tak ada syirik di dalam istilah mereka, tak ada syirik. Semua benda boleh je lah. Minta dekat jin pun tak syirik. Yang penting percaya i'tiqad Allah yang sahaja memberi kesan. Itu syirik ta'rif ikut ilmu kalam. Semua tak, semua tauhid lah, senang cerita. Senang cerita hak minta kat Lat wa Uzza zaman Nabi tu pun tauhid lah. Sebab itu Sufi Batiniyah, Wahdatul Wujud, kan? Ibn Arabi apa semua, bagi mereka Fir'aun pun tauhid. Tak syirik pun, tak kafir pun. Last sekali semua orang tauhid. Ha, tak ada masalah. Tu yang ha, boleh berlaku. Hari ni kita berkasidah, esok kita sambut ha, perayaan ini. Esok kita, minggu depan kita sambut pula Christmas. Ha, ni ha, tu, tu jadi tu, pluralisme tu. Mana ada syirik tauhid dah mereka. Semua agama sama saya. Semua agama mengajak kepada kebaikan. Tak ada dah syirik tauhid bagi mereka. Itu kita kata masalah. Boleh berlaku. Eh? Jadi Nabi SAW selama ni memerangi kaum musyrikin. Tak betul lah. Wallahul musta'an. So Nabi SAW kata syafa'atku ini akan diberikan. Na'ilatun insya'Allah man mata lam yushrik. Minhum lam yushrik billahi syai'ah. Yang mati di kalangan ahli tauhid. Sebab itu kita pesan dalam kelah-kelah kita. Tauhid, 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 tauhid. Hidup dengan tauhid. Menyeru kepada tauhid. Hidup bersama ahli tauhid. Nak mati pun dengan tauhid. Itu saja yang menjamin, dapat menjamin kita nak dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Bukan dengan kita hanya berkasidah, hanya kita menyanyi, ya? Lambai-lambai tangan, sonok-sonok, angkat gambar orang tu, angkat gambar orang ni, sonok-sonok lah, habis. Lepas tu kau tak tahu kau buat benda tu syirik ke, betul ke, tak betul ke, khurafat ke, bid'ah ke apa, lantak pilah. Yang penting kita sayang dekat habis. Yang penting kita sayang dekat keluarga Nabi Muhammad. Itu syiah pun tauhid lah macam tu. Kalau syiah, tak ada masalah lah syiah rafidah tu pun. Jadi cinta ahlil baik. Ah, tauhid lah kau. Habis. Kan? Dekat kubur macam-macam buat. Eh, tauhid. Tak apa, tak apa lagi tauhid. وهذا ضد الشفاعة الشركية التي أثبتها هؤلاء المشركون ومن وافقهم. Dan ini syafaat yang sebenar itu berlawanan dengan syafaat syirkiyah. Syafaat yang diisbatkan oleh mereka itu kaum musyrikin dan orang yang menepati mereka. وَهِيَ الَّتِي أَبْطَلَهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي كِتَابِهِ. Dan syafaat syirik inilah. Syafaat syirik ini syafaat yang orang musyrikin dakwa. Mereka dakwa. Wali-wali mereka, mereka orang-orang soleh tu dapat memberi syafaat, confirm memberi syafaat di sisi Allah. Tu nampak beza dia. Konsep kita, orang Islam, ahli tauhid, ahli sunnah, syafaat tu mutlak milik Allah. So mana-mana makhluk tak boleh mendahului keizinan Allah. Tak boleh siapa-siapa pun mendahului Allah. Allah dulu yang akan bagi izin. Tapi masalahnya puak-puak syirik ni, mereka confirm kan? Confirm lah. Takkan ini soleh, takkan dia tak boleh bagi syafaat kot. Confirm kot. Alim kot. Ha? Ramai kot pengikut dia, ramai kot yang suka dia. Ha? Macam itulah. Mereka kiaskan Tuhan dengan makhluk. Baik, takkan? Mustahil. Masalahnya, adakah tokoh yang kamu dakwa itu ada nas yang jelas, sarahah dalam Quran dan sunnah kata dia tu confirm masuk syurga? Sila bawa kan. Oh, dia keturunan Nabi, terus kamu terus confirm dia syurga. Mana boleh macam tu? Ni agama siapa? Nabi Muhammad SAW tak pernah ajar macam tu. Nabi Muhammad siap warning ahli keluarga dia. La ughni anka minallahi syai'a, la ughni anki minallahi syai'a. Aku tak boleh jamin nasib kamu di sisi Allah sikit pun. Tiba-tiba kamu ni tahap apa?
kamu mendakwa confirm. Karut, ini berlawanan. Sebab itu syafaat yang dibatalkan oleh Allah dalam Quran adalah syafaat yang didakwa oleh orang musyrikin. Itu dipanggil syafaatu syirkiyah. Firman Allah Subhanahu wa taala antaranya wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'ah. Takutlah kalian pada hari yang tidak boleh memberi balasan jiwa itu apa daripada jiwa sesuatu pun akan sesuatu pun dan tidak diterima daripadanya adlun fidyatun tebus tak diterima sebarang tebusan dah pada hari kiamat wala tanfa'uha wala tanfa'uha syafa'ah dan tak bermanfaat padanya syafaat. Kamu ingat manfaat ke kamu hanya minta dekat dia tu minta-minta lepas tu kamu pergi kamu tak tauhidkan Allah kamu masih buat syirik kamu masih percaya benda-benda yang tak betul berlawanan dengan tauhid berlawanan dengan sunnah Nabi. Kamu ingat manfaat? Tak manfaat. La tanfa'uha wala tanfa'uha syafa'atun. Tak ada siapa boleh jamin dia dapat syafaat. Confirm dapat syafaat. Tak ada. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Wahai orang-orang beriman, tengok Allah Ta'ala perintah kita. Infakkanlah harta benda yang Allah rezekikan kepada kamu. Allah suruh kita beramal. Infakkan. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi. Sebelum datang pada hari yang tidak ada lagi jual beli dalamnya. Wala khullatun, tidak bermanfaat lagi persahabatan. Ha? Khullatun, ha? Persahabatan, sadaqatun, khullah. Kekerabatan termasuk. Wala syafa'ah dan tak ada bermanfaat syafa'at siapa-siapa. Wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Berikan amaran dengannya dengan Al-Quran terhadap orang-orang yang takut kan Allah takut yang mereka akan dihimpunkan kepada Tuhan mereka tiada bagi mereka itu selainnya wali pembimbing penolong wala syafi'un tak ada pemberi syafaat melainkan Allah la'allahum yattaqun supaya mereka takut Allah الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع ولا شفيع. Tak ada siapa pelindung selain Allah. Tak ada pemberi syafaat melainkan Allah Ta'ala sahaja yang berhak memberi syafaat. Ni semua Quran. Quran ni jelas, muhkam. Pegang dengan Quran nak selamat. Kenapa kamu nak pegang dengan qasidah orang tu, dengan kata-kata orang tu, dengan apa dakwaan orang ni, dakwaan kisah-kisah khurafat orang tu, kisah pelik. Pegang dengan Quran lah. Pegang dengan Quran insyaAllah selamat. Quran dan sunnah. Tak sesat kita. Ni dia nak pegang orang ni. Ada kisah dia kata, kisah orang tu, kisah orang ni, pengalaman orang ni, pengalaman orang. Pengalaman tu tak ada nilai dalam agama ni. فَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْعِبَادِ شَفِيعٌ مِنْ دُونِهِ. Maka Allah mengkhabarkan Subhanahu Maha Sucinya bahawasanya tidak ada bagi hamba itu pemberi-pemberi syafaat selainnya. Tak ada orang yang boleh mendabik dada dia akan mampu memberi syafaat tanpa izin Allah. Masalahnya puak-puak ni, mereka seakan-akan Allah izin, mereka macam mana selalu sebut dalam kelah-kelahanan sebelum ni, macam yang disebutkan, diungkapkan oleh pengkaji-pengkaji. Orang Melayu ni banyak, orang-orang Nusantara ni banyak menggunakan Allah demi kepentingan diri mereka. Banyak menggunakan agama untuk kepentingan diri mereka. Confirm. Confirm. Tak ada rasa takut. Ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tak hormat Allah. Kita minta syafaat kat Tok Habib tu, confirm. Takkan. Takkan. Tak betul kot. Ni macam tu. Ni mudah-mudah. Ini orang yang tak ada langsung common sense dalam agama. Maknanya dia tak ada kita kata fitrah yang sejahtera. Ni Quran sebut. Bal idza arada Allah subhanahu rahmata abdihi adinahu wa lima yashfa'u fihi. Allah, kalau Allah nakkan rahmat kepada hambanya, Allah izinkan bagi orang yang nak bagi syafaat tu, Allah akan
redha dulu orang yang akan diberikan syafaat tu. Maksudnya ahli tauhid, kata para ulama. Kama qala ta'ala ma min syafi'in illa min ba'di idnih. Maknanya nak bagi syafaat mesti kena izin Allah. Tidak ada pemberi syafaat melainkan setelah dengan izinnya, izin Allah. Sekarang ni persoalan dia, siapa yang boleh berani dakwa dia dapat izin daripada Allah? Ha, itu the point, that's the point. Siapakah di dunia ini, di atas muka bumi ini yang boleh dabik dada dia kata dia dah dapat izin Allah untuk bagi syafaat? Tak ada siapa boleh dabik dada melainkan orang tu bohong, dusta. Iftira'u 'ala Allahil kadhib, berdusta atas nama Allah. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi? Siapa yang boleh bagi syafaat di sisinya, di sisi Allah, kecuali melainkan dengan izinnya, izin Allah dulu. Fasyafa'atu bi'idznihi laysat syafa'atu min dunihi wala syafi'un min dunihi bal syafi'un bi'idznihi. Syafa'at itu dengan izinnya, bukan syafa'at tanpa dengannya, tanpa dengan izinnya. Dan pemberi syafa'at itu akan memberi, bukan pemberi syafa'at itu tak boleh bagi syafa'at tanpa izin Allah. Bahkan dia memberi syafaat dengan izin, dengan izin Allah. Wal farqu baina syafi'aini kal farqu baina syariki wal 'abdil ma'mur. Maka perbezaan antara dua orang yang nak memberi syafaat seperti berbeza, perbezaan antara sekutu dengan hamba yang diperintahkan. Cantik ah. Imam Ibn Qayyim bagi perumpamaan ni cantik, perbezaan ni. Okey. Perbezaan dia macam ni. Dua pemberi syafaat. Satu pemberi syafaat yang kalau kita kata Tok Habib tu, okey, Hana bagi contoh tu kan. Kalau kita kata Tok Pak Habib tu boleh bagi syafaat confirm di sisi Allah, kamu kata dengan izin Allah, insya-Allah dia kata, digunalah insya-Allah kan, tapi nak bagi tahu izin, dia kata confirm lah. Sampai dia yakin tu. Confirm ah. Sebab dia memang boleh bagi syafaat pasal dia orang soleh. Kan Nabi kata, oh, malaikat boleh bagi syafaat, Nabi, Rasul boleh bagi syafaat, orang soleh bagi. Jadi orang soleh boleh bagi syafaat. Ini pemikiran orang yang tak betul. Pemikiran orang yang kita kata pemikiran yang dangkal. Dia tak faham seluruh nas. Dia hanya faham sikit. Dia faham satu, cherry picking. Anda terbaca ada seorang tulis baru ni. Dia kata, apa masalahnya? Orang minta dekat Habib tu syafaat, memang orang-orang soleh boleh bagi syafaat. Malaikat boleh bagi syafaat, Nabi, Rasul boleh bagi syafaat. Orang soleh boleh bagi syafaat. Apa masalah kamu puak-puak Wahabi ni? Masalahnya sekarang ni, syafaat tak boleh diberi melainkan dengan izin Allah. Masalahnya kamu boleh confirm ke Tok Habib kamu tu boleh confirm dapat izin Allah? Itu je. Sebab tu beza dia sekarang ni, kalau kita kata orang soleh tu, toleh ke, soleh ke, apa ke, boleh bagi syafaat dengan pasti, confirm dia boleh bagi syafaat tanpa izin Allah, mereka akan swingnya, mereka akan twist, mereka kata dengan izin Allah bolehlah. Bukan macam tu. Masalahnya sekarang ni, kalau kamu kata dia boleh bagi syafaat secara mutlak, maknanya kalau kamu hias dengan izin Allah ke tak izin Allah, tapi kamu anggap dia boleh bagi syafaat secara bersendirian tanpa izin Allah, maknanya kamu beranggapan dia ada sekutu dengan Allah. Itu yang kita kata kautim tadi. Syarikun lillah, maknanya dia ada sekutu dari sudut pemilikan syafaat tu, dia ada milik yang sama. Dia share dengan Allah pemilikan syafaat. Sanggup ke kamu nak cakap macam tu? Apa masalah? Wali-wali kan? Ha, wali-wali depa, ha, dia mudahlah kait. Wali-wali tahu benda kait, wali-wali ada rububiyah, ketuhanan, sifat-sifat macam Syiah dah pula. Tapi depa berlapik sikit, depa kata dengan izin Allah. Dengan izin Allah tu kau punya bahasa je. Tok bomoh, tok dukun pun kalau baca doa, insya-Allah, dengan izin Allah, dengan izin Allah insya-Allah sembuh-sembuh. Ha, itu semua kosmetik saja. Tapi hakikatnya mereka nak kata share pemilikan syafaat tu sekutunya adalah orang soleh. Maknanya ada sekutu antara Allah dengan orang soleh. Maknanya sama. Pemilikan tu sama. Macam macam kita share business. Milik bersama. Jadi kamu telah, itu kita kata ada syirik.
tasuiyah, menyamakan pemilikan tu. Sebab itu Nabi menentang orang-orang musyrikin Mekah, sebab mereka anggap berhala-berhala yang mereka sembah itu, yakni wali-wali, ya, Lata, Uzza, Mana, Wadda, Suwa'a, Yaguth, Ya'uq, Nasra, semua sembahan-sembahan yang asalnya orang soleh tu, orang soleh lah asalnya. Pemilikan syafaat tu mereka anggap sama rata, sama macam milik Allah. Maknanya dia share dengan Allah pemilikan tu. Itulah yang ditentang oleh Nabi. Beza dengan ahli sunnah, beza dengan ahli tauhid, kita kena faham makhluk Allah yang diberi izin untuk bagi syafaat ni, mereka adalah hamba Allah yang diperintahkan untuk bagi syafaat dengan izin Allah dan Allah redha. Itu mana beza antara dua orang memberi syafaat ni, satu syafaat yang syirik, satu syafaat yang tauhid. Syafaat yang syirik ni dia faham pemilikan syafaat tu antara makhluk dengan Tuhan sama. So bagi dia Nabi Muhammad dengan Allah kongsi milik yang sama. Sebab tu kata minta je lah kat Nabi Muhammad. Apa minta kat Allah? Sebab syafaat tu milik Nabi Muhammad. Ha, itulah kita kata syirik. Itulah syirik. Syafaat tu bukan milik Nabi Muhammad. Wahai pakcik, wahai makcik, wahai abang, wahai adik, tuan-tuan dan puan-puan, syafaat itu milik Allah. Wa ashkul lillahi syafa'atu jami'a. Allah kata, katakan wahai Muhammad, syafaat itu semuanya milik Allah. Kena sebarkan ayat Quran tu. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Syafaat itu milik Allah, bukan milik Nabi Muhammad, bukan milik malaikat, bukan milik orang soleh, bukan milik toleh ke, bukan milik Habib ke, bukan milik keluarga Nabi, bukan milik siapa-siapa, bukan milik ustaz, bukan milik orang agama, bukan milik Tok Syekh. Nak faham tu? Milik Allah, syafaat tu milik Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Bukan milik Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diberikan syafaat setelah Allah izin untuk memberi syafaat kepada orang-orang yang dia redha. Orang yang dia redha adalah apa? Orang yang tak buat syirik. Allah redha pada orang yang tak buat syirik. Itu dalam hadis sahih Muslim, Nabi sebut sendiri. Perbezaan dengan syafaat ahli tauhid yang difahami, konsep syafaat oleh ahli tauhid, maknanya yang memberi syafaat itu diperintah oleh Allah untuk memberi syafaat. Dalilnya Nabi SAW tunduk dan sujud dulu dekat Allah. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan irfa' ra'saka sal tu'ta washfa' tushaffa', angkat kepalamu wahai Muhammad, izin, angkat, minta aku bagi berikan syafaat, tushaffa', minta syafaat, beri syafaat, aku akan berikan syafaat dan diberikan syafaat kepada orang yang aku redha. Maknanya syafaat ahli tauhid, hamba itu diperintahkan. Malaikat nak bagi syafaat mesti ahli tauhid. Allah tak redha orang buat syirik. Dalilnya lagi, Abu Talib tak dapat syafaat yang dikeluarkan dia daripada neraka. Dia hanya diberikan syafaat yang khusus tetapi takhfif, ringan daripada maknanya tak dikeluarkan daripada neraka tapi diletakkan pada neraka yang teratas. Bukan paling bawah, tak atas. Permukaan neraka. Tapi tak keluar daripada neraka tau. Ha, jangan main-main. Jangan kita anggap macam, best apa duduk. Jangan. Na'udzubillah. Azab dia seperti apa? Abu Talib, Abu Talib ni bapa saudara Nabi. Yang bela Nabi. Sayang Nabi. Tapi tak tauhid. Tak tauhid, cik. Tak tauhid, makcik. Buat syirik. Redha dengan syirik, redha dengan ajaran nenek moyang. Ala millati Abdul Muttalib. Mati dalam keadaan berpegang teguh dengan ajaran Abdul Muttalib, bukan ajaran Nabi Muhammad, bukan ajaran Islam, bukan tauhid. Dipakaikan terompah daripada api dan menggelegak otak dia. Itu azab dia. Tu dapat syafaat. Allah bagi syafaat yang ringan. Tapi tak dapat syafaat penuh, tak dapat syafaat untuk keluar daripada neraka. Tak dapat masuk syurga. Jangan kita ingat ringan syirik ni. Wama qadarullah haqqa qadri. Orang-orang yang buat syirik ni, dia tak muliakan Allah dengan sebenarnya. Dia tak agungkan Allah dengan, dia tak kenal pun Allah.
tu hakikat dia. Beza antara syafaat ahli tauhid dan syafaat ahli syirik. Syafaat yang difahami konsep syafaat ahli tauhid, hamba itu diperintahkan. Al-abdu al-ma'mur. Mesti dapat izin. Tapi syafaat ahli syirik, syafaat yang difahami oleh musyrikin, pemberi syafaat tu berkongsi pemilikan dengan Allah. Sebab tu dia jadi syirik. Nama pun berkongsi. Dia syirik lah. Syirik. فَالشَّفَاعَةُ الَّتِي أَبْطَلَهَا شَفَاعَةَ شَرِيكَ. Maka syafaat yang Allah batalkan adalah, yang batalkannya adalah syafaat sekutu. فَإِنَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. Kerana Allah Ta'ala tak ada sekutu. وَالَّتِي أَثْبَتَهَا شَفَاعَةَ الْعَبْدِ الْمَأْمُرِ. Yang diisbatkan oleh Allah adalah syafaat hamba yang diperintahkan. Faham? La yashfa' wa la yataqaddam bayna yaday malikihi malikahu hatta ya'dhana lahu. Tak boleh hamba ni kalau dia nak bagi syafaat, dia tak akan mendahului Tuhan dia. Dia tak akan mendahului Tuhan dia. Dia akan minta izin dulu. Dia kata isfa' fi fulan. Syafaatlah, syafaatkan, berilah pertolongan kepada fulan. Sebab itulah kata Ibn Al-Qayyim di sini, walihada kana as'adun nasi bi syafa'ati sayyidi syufa'a yaumal qiyamah ahli tauhid. Sebab itulah orang yang paling, manusia yang paling berbahagia dengan syafaat, penghulu bagi syafaat, penghulu bagi pemberi-pemberi syafaat pada hari kiamat kelak adalah ahli tauhid. Alladzina jarradu tauhida wa khallasu man min ta'alluqati syirki wa syawa'ibi wa humul ladzina tadallahu subhanahu. Orang yang memurnikan tauhid mereka, mengikhlaskan ibadah mereka daripada sebarang bentuk ta'alluqat, sebarang bentuk pergantungan-pergantungan yang berbentuk syirik dan juga cabang-cabangnya, mereka itulah ahli tauhid yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah kata wala yashfa'una illa liman irtada. Tidak akan, mereka itu tidak akan memberi syafaat. Tidak akan diberikan syafaat atau tidak memberi syafaat melainkan untuk orang yang diredai. Siapa orang yang diredai? يوم إذن لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. Pada hari tersebut tidak bermanfaat syafaat kecuali orang yang Allah izinkan untuknya. Ar-Rahman izinkan dan Allah redha baginya perkataannya. Tauhid. Orang yang tauhid. Orang yang ahli tauhid saja Allah redha. Jadi jadilah ahli tauhid. Jangan jadi musyrik, jangan jadi ahli syirik. Nak dapat syafaat, jadi ahli tauhid. Jangan join ahli syirik. Jangan redha dengan musyrikin. Jangan mendiamkan ahli syirik. Jangan membiarkan ahli syirik itu menipu orang ramai. Bahkan bangkitlah, tegurlah kesyirikan. Ha? Serukanlah kepada tauhid. Jauhkanlah orang daripada kesyirikan. Tetap sabatlah di atas tauhid. Baik. InsyaAllah kita akan sambung pada kelas akan datang. نكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.